Kamera roll. Lucu. Yeay. Bisa natural nih, Bro. Kita bisa natural parah. Dan ini miris banget ngelihat si Rakanya, lihat. Dia pokoknya bakal tragis banget. Ingin menahan pesona penting hari kedua ini berjalan dengan lancar, tidak ada kendala, semuanya sehat dan on time. Amin. I cross on you. Cek 3 take 1, take 2, take 3. Dan action. Kali ini kita akan bermain permainan Hai guys, bersama gue Nadira dan Ulang. Cuma itu doang kan? Udah. Ini udah nih, selesai nih. Udah, selesai. Tapi kan ini dua sih. Slide 68, montase 3A, take 1. Kaki siap kan, Tom? Action! Emang sakit banget ya? Lu rasain aja! Ngapain lagi sih? Jadi kita naro Mentos ke Coca-Cola biar dia mosok. Iya. Nat, gila lu. Nat. Perasaan aku saat ini seru malah. Karena Nadira ini sebenarnya cute banget gitu. Dia tuh lucu. Dia tuh benar-benar kayak frontal gitu orangnya. Seru sih. Bakar-bakar sesuatu. Bakar-bakar. Enggak tahu apa yang dibakar dia. Lihat aja ekspresi gue nanti gimana ya. Stay tune aja ya, guys. Senang, cukup excited dengan peran yang gue dapat sebagai Raka. Tidak begitu jauh dari diri gue. Cuman mungkin butuh penyesuaian menjadi orang yang dingin. Juga di beberapa scene harus ada kayak lo sayang sama orang tapi bego. Spiritus ya? Spiritus. Wah, ini apa nih? Gitu. Karena gue gak pernah jadi fuckboy sebelumnya. Gitu. Jadi kayak, ya seneng sih untuk memainkan peran yang baru. Gitu. Ayo, Son. Paling. Gue cukup tegang ya karena gue baru lulus kuliah itu bulan Agustus gitu. Dan sekarang udah diberatkan dengan sebuah series yang cukup sulit membuatnya, dan ini adalah series pertama gue tadinya tuh cuma bikin film pendek untuk festival dan juga beberapa pekerjaan komersial lainnya yang sifatnya hanya sebuah satu film aja atau satu video utuh, bukan berkepanjangan gini. Dan ini adalah pengalaman pertama gue sebagai chief di sutradara, syuting selama kurang lebih hampir 5 hari. Deg-degan, namun harus dijalani karena ketika memulai semuanya pasti merasa nervous sih. Tapi ketika dijalanin, ya kayak syuting kebanyakan, cuma lebih capek aja. Sakitin sampai cistit, gak boleh tahu, makanya nonton. Nah, gue udah lihat nih dari awal sampai akhir, beberapa hari gue juga ke lokasi terus lihat syutingnya, dan gue suka cara treatment director treatmentnya, gue suka pemain-pemainnya juga, ensemble castnya gue suka, terus kayak aura mainnya juga asik, tim-timnya juga, krunya juga asik, dan gue lihat mereka enjoy gitu untuk apa pada saat proses syuting. Begitu lihat hasil potongannya, belum hasil jadi ya, masih potongan-potongan sedikit, dan gue lihat hasilnya bagus-bagus nih, terutama beberapa behind the scene dan juga foto-foto adegannya gitu. Nah, gue berharap beberapa hari ke depan gue ngelihat hasilnya lebih bagus dari yang kemarin-kemarin. Tapi gue yakin kalau gue lihat caranya director ngedirect pemainnya dan cara syutingnya, gue yakin ini akan bagus gitu. I cross on you. Oke, cut. Pengharumnya kena mulut. Pahit banget.